Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membuat topologi jaringan komputer melalui kabel dengan paket tracer. Oke, kita akan membuat topologi seperti pada gambar samping. Kita ambil switch, kemudian kita ambil PC. Kita akan membuat PC ada dua, kemudian kita hubungkan konektor kabel dari PC ke switch. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kita hidupkan komputernya, klik tanda merah, kemudian kita config di desktop dengan IP static. Kita input IP dengan IP kelas C. Lakukan hal sama di PC kedua, hidupkan kembali komputernya, kemudian config IP static dan kita rubah IP akhirnya menjadi 3, kemudian masukkan subnet mask dan default gateway. Oke, untuk setting IP static sudah selesai. Saatnya kita memberi keterangan pada komputer, masing-masing komputer seperti ini. Tinggal copy paste aja, tahan, kemudian Ctrl C, kemudian Ctrl V. Selanjutnya kita akan mencoba berkomunikasi dari komputer 1 ke komputer 2 dengan menggunakan CMD atau command prompt. Ketik di CMD dengan ping alamat IP yang dituju. Jika berhasil akan mereply seperti ini. Oke, kita uji coba dengan ping dari komputer 2 ke 1 dengan ketikan ping alamat IP yang dituju, kemudian ada balasan atau ada reply. Oke, selanjutnya kita akan simulasikan menggunakan paket terkirim. Nah, successful dari PC 1 ke PC 2. Oke, selanjutnya kita coba dari PC 2 ke PC 1. Maka statusnya successful seperti ini. Atau paket data sudah terkirim. Oke, sekian dari video pembelajaran hari ini. See you the next video. Bye.